Desa Sendangsari, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah, sakmangke nedeng panen raya, ginakaken mesin panen pantun ingkang ageng lan modern, lan namung betahaken wekdal setengah jam kangge pasabinan wiyara sairing. Salah satunggaling petani, Faiz mratelakaken kanthi ginakaken mesin hasil panen lajeng saged mlebet dhateng karung. Dene sewan mesin panen kangge wiyara pasabinan sairing kang Rp100.000. Kedua hasil lebih bersih. Cuman mungkin selisih di tonase. Selisih tonase kan ini kan lebih bersih. Kalau itu kan mungkin ada kotorannya, masih ada kotorannya gitu. Tapi mungkin selisih tonase sama ya mungkin hasil lebih memuaskan yang inilah. Harga pun kalau dijual lebih tinggi ini. Selisihnya kisaran sekitar 3.000 atau 2.000. Nah, untuk satu iring berapa mas dengan ini sewa atau apa ini sistemnya? Sistemnya sewa pak. Sewa. Satu iring itu kalau sampai di pinggirian gini 500.000. 500.000. Itu kalau padi berdiri. Kalau padi rubuh beda lagi. Beda kalian panen kanthi cara manual, saking bobot inggih langkung kathah. Awit taksih katutan saperangan merang lan damen. Awit langkung resik, pramila hasil panen mawi mesin, reginipun ugi langkung awis, inggih menika ngantos Rp3.000 saben kilonipun. Palaporan saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV.